Dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58, Lapas Perempuan Klasia Tangerang menggelar bakti sosial pembagian paket sembako kepada warga masyarakat yang berada di sekitar lapas yang berlokasi di Jalan M. Yamin, Kota Tangerang, Jumat 22/4/2022. Kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai lapas ini mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat, khususnya para pengguna jalan, seperti pengemudi ojol, sopir angkot, tugas kebersihan, dan tukang sapu jalan. Tukang becak mereka tak menyangka bisa mendapatkan paket sembako ini saat sedang melintas dan bertugas di depan lapas. Kenapa? Ya seneng, Pak. Seneng? Iya. Rencana mau dibawa kemana ini? Ya, bawa pulang, Pak, buat ini. Emang nggak nyangka ya bakal dapat ya? Ya, nggak nyangka, Pak. Tadi lagi ngapain ceritanya? Lagi lewat? Lagi mau kerja. Lagi mau kerja, ya, tiba-tiba? Pulang kerja, di-stop. Dipanggil sama ibu-ibu. Oh.